Tuhan menyuruh kembali Yakub ke Betel, di mana di Betel dia pernah bertemu dengan Tuhan untuk pertama kali dan mengalami terobosan dalam kehidupannya. Dan ketika Yakub mempersiapkan untuk kembali ke Betel, dia menyuruh semua orang yang ada dalam kelompoknya mengumpulkan berhala-berhala mereka, karena tidak semua orang yang ada dalam kelompoknya itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka harus menguduskan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu kemudian di Betel Tuhan menyatakan perjanjiannya kembali kepada Yakub, dan kemudian Yakub mendirikan tugu dan kemudian menyiramnya dengan minyak. Lalu Tuhan membuat kegentaran dan para bangsa-bangsa di sekitar Yakub. Tuhan menyertai Yakub. Karena itu serahkanlah idola-idolamu, berhala-berhalamu, dan percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai perjalanan kehidupanmu. Salam kerajaan Allah, Tuhan Yesus memberkati.